Oke, teman-teman, coba kita jawab soal berikut ini ya. Pernyataan yang benar tentang larutan penyangga adalah ini. Larutan penyangga yaitu teman-teman. Larutan penyangga. Larutan penyangga ini teman-teman terbentuk apabila asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan basa kuat atau asam kuat, maka yang sisa spesies yang sisa adalah lemah. Misalkan dia bereaksi asam lemah dengan basa kuat teman-teman, maka yang bersisa itu adalah si asam lemahnya. Begitu juga sebaliknya, basa lemah dengan asam kuat, yang bersisa adalah basa lemahnya. Nah, nanti dari hasil itu teman-teman, larutan penyangga itu juga dapat terbentuk dari pernyataan berikut ini. Maka larutan penyangga itu terbentuk apabila suatu basa lemah dengan asam konjugatnya. Nah, konjugatnya atau teman-teman suatu asam lemah dengan basa konjugatnya. Nah, teman-teman. Jadi, pernyataan yang sesuai dengan yang ada di soal adalah suatu asam lemah dengan basa konjugatnya. Oke, teman-teman.